A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah segala apa pemandum dia tutabuo ni ba Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagianya, kutanyo akan membahas tentang kelebihan orang yang bersedekah hidungku. Nyam bai. Gekenlah para alim ulama, sedekahnya wahai tungku bisa adalah menolak doa para waliullah. Nyampan kekuatan sedekah wahai tungku mutua. Sedekahnya wahai tungku bisa ditolak doa-doa para rasul. Doa-doa yaitu para wali-wali Allah. Nyampan wahai tungku. Nyanduk kuat yaitu kekuatan sedekah. Ya, maka ji bersedekah sedekah kena yang tunggu. Hana puyo barang sedekah ya. Bahkan eh dukung mutua. Nasa bos cerita tunggu. Ya, empat. Nasira urung anak muda. Yang mana anak muda tersebut eh dukung mutua kerja di tunggu temerah. Nyoba bahasa katanya jino yaitu laundry. Ya. Kamu tun wah kerja yaitu an pemuda tersebut. Mutun-tun kan. Bahkan seorang pemuda yang hidungku geketak rumah lah. Makna ji gejak rata rumah getanyong. Nejak kutuh. Ya, mbak hidungku. Yang kerja seorang pemuda hidungku. Semerah. Ya, mbak. Ini bak sabah roh hidungku. Tengok kesemurah-murah. Tengok kesemurah seorang bikin pemuda yang hidung ku mendepungnya ada banyak. Nah. Yang mana yang baca yang depungnya hidung ku? Yaitu baca seorang raja. Baca raja depungnya hidung ku. Depungnya baca raja tengah itu murah. Nah. Kayo hati pemuda tersebut. Yo duduk hati duduk hati yo itu. Kongkak. Bucoklah baca oleh pemudanya geba pulang ke dia bak raja. Yang mana wadah geba pulang bak raja tersebut, pemudanya hanya pegah-pegah bawa, iaitu baca kata pengik ahli aku. Nyambat. Kejap aja pemudanya mana. Kau balik juga bagah. Takut ada yang kehoi. Bang kegalam, bang kebuka oleh raja itu. Baca kata pengik, bujah raja. Bengih tak raja. Kan apa aja yang baca kesangan raja. Ibarat jim yang tak pegah hidungku bajainya tak kunjungnya harga dan yang jenis sekitar iaitu 7 juta 15 juta menalah. Nyamban hidungku. Akhir gedin bengih seorang raja yang buku gejak dah bak Nabi Musa AS. Ya. Gejak bak Nabi Musa ke merumpak bak Nabi Musa wahai Musa. Wahai Nabi Allah, wahai Wali Allah. Rana seorang Rasul. Dan doa ronung hai Musa hantong pernah gedula oleh Allah. Selalu dikabulkan doa ron. Kenyamanan. Ya, mbak. Jadi muno hai Musa. Tolong doakan ke pemudanya wahai Musa. Bercelaka pemudanya. Jadi Nabi Musa lah boleh tanya. Apa sebab salah pemudanya hingga harus doakan bahawa Allah pemudanya bercelaka. Berjawablah oleh raja tersebut. Kesalahan ji wahai Nabi Musa kaya punya bajai ke. Ya, mbak. Orang keamanan tengku. Singkat cerita hidungku Nabi Musa tersebut. Doa langtung di ke seorang rajanya. Dengan lakun dengan lafai doa. Iaitu bercelaka. Iaitu pemuda tersebut. Kongkak. Kebetulan seorang pemuda tersebut tungku kena rencana kena jatron kena ugampung kena laki mahabat raja. Tengah kejap Pak Nabi Musa, tengah kejap Pak Raja, kebetulan Pak pemuda tersebut nak sekelak kuih. Nak kuih Pak Jarod. Tengah kecil-kecil kuih datanglah seorang kakek urun tuha datat hai tungku. Gelakai kuih Pak pemuda tersebut. Nuk, nabi kena kuih ron yang jut. Ya, nyoba tak katanya. Jut. Ya, gujuklah oleh pemuda tersebut. Ya. Alih gujuk pemuda pun gujak. Gujak kena baraja rencana kena kemah.
Ban gekanan ban merumpak dengan raja, raja tercengang. Duhah, babah raja. Ya, ban hai tunggu. Pakon dia. Kana bunuh raja bunuh kagejak pada Musa alaihi salam, gujumu doa pada Musa bercelaka. Kana doa Nabi Musa nya adalah doa yang sangat mustajab. Antum punah betulah. Ya, gekalam pemudanya tunggu matang telaman. Hanarem itu meraja bro gapung juga dia balik muta kembali. Hoi Musa, hoi Musa. Nyoba tagrenya. Pakana celaka pemudanya. Terangkan rone kan mendoa bro di kedem bawa pemudanya bercelaka. Nabi Musa pergi cengang je dia apa-apa. Pakana anak celaka. Ya, mbak. Juga cerita hai tunggu gejaklah Nabi Musa nyoba iaitu pemuda tersebut ketanya. Wahai pemuda, amalan apa yang kau amalkan hingga doa dunia hendak diterima oleh Allah Taala? Anak jauh pemuda benar tu. Tanya, wahai pemuda oi, amalan apa yang nak buat oleh gadah hingga doa dunia hendak diterima? Dengan singkat cerita, dijawablah oleh pemuda tersebut, lum sedekah wahai Nabi Allah. Yang nampak, yang kena pegang apa? Kekuatan bersedekahnya dongku bisa ditulak, iaitu doa Nabi Musa. Padahal pemuda bunuh hai dongku cuma si kakwe tegak ke sedekah pak orang Tuhan. Nyanduk bahawa kekuatan bersedekah. Nampak. Bahkan hai dongku, kekuatan bersedekahnya hai dongku bisa iaitu menolak bala. Dengan kaya mentedekah hai dongku bala hana teruk bagi raya. Naci cerita tak apa hai dongku buah. Nyambat. Yang mana ni bahasa bahura hai dongku muduah. Malaikat hai dongku tengah geduk ke pantau adalah tengah ke kalan laut. Ilaut tersebut bacu-bacu dongku gucok adalah pantai. Bacu-bacu gucok dia pantai ke kalan laut. Ilaut. Hingga malaikat tersebut timbul pertanyaan. Nyambat. Dalam timbul pertanyaannya hidungku, bahkan ilautnya bacu-bacu adalah iaitu gucok pandai. Pekah ciptaan Allahnya hanya hebat? Cuma ilaut mata yang hebat. Hingga gucok yang timbul pada yang ketanyong ni, bahawa Allah. Ya Allah, pernah ciptaan don ya Allah yang paling hebat daripada lautnya? Nagukil Allah punya. Iaitu gunung. Dengan gunung, lo ceritakan gunung hai malaikat lor. Gelombang laut ini adalah hana kencang ni. Makna di apa hai dongku? Makna di hanjit ke baju dari pandi. Nyaman. Gedaya oleh malaikat. Ya Allah, nak ciptaan orang yang paling hebat. Nak bergerak betul. Dengan betul, kita kepancur iaitu. Penyanan dia, gunung lagi darah kamu di Aceh Selatan. Ya, ikut mu dengan betul dan ku menyengah atau menerita ikut mu. Gudaya Allah, nak yang hebat daripada nak ya Allah, nak apui. Dengan apui, bisa kepancu betul. Gudaya Allah, nak yang hebat, nak ikut iya. Dengan iya, bisa memadamkan api. Nak yang hebat, nak angin. Dengan angin yang dengku, ianya dengku, air laut bergelombang dengan angin. Sanyo nyan wipo iro sayo nyan dengan tolakan angin. Itu kehebatan angin. Ketayang lam lam malaikat. Ya Allah. Ini pertanyaan terakhir ya Allah. Nah ciptaan ronu yang paling hebat setelah engkau ciptakan angin. Nah puak ya Allah. Iaitu orang yang bersedekah. Makna di, maknanya adalah bila dia sering bersedekah dia ikhlas kerana Allah bala. Anak. Bala tutung hana gejuk la Allah Ta'ala. Bala gumpah hancur gunung hana gejuk la Allah Ta'ala. Tutung ayah hana gejuk la Allah Ta'ala. Yang menyusirin bersedekah. Nah, maka dia pakan gunung jinan ku mantang na ayah duduk laga. Karena efek jih urung mentedekah. Maka jih bek takut-takut mentedekah. Maka gegelan Nabi. Bila ketanya mati hidung ku mutuah. Lebuh amalan yang tinggal. Yang pertama yang sabi mengerti yang pertama sedekah, yang kedua anak saleh, yang kele iaitu ilmu yang bermanfaat. Getanya hana anak yang saleh. Ilmu getanya pihana hidung kubutwa yang enam sedekah. Maka berseringlah sedekah supaya amalan getanya nyu adalah iaitu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena sedekahnya hidungku, kekuatan bersedekah bisa menolak, yaitu doa para wali Allah. Kekuatan bersedekah hidungku bisa menolak, yaitu bala. Hadalallahu yakum jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.